Beredar video ratusan aparat dengan senjata lengkap mendatangi warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 8 Februari lalu. Pasalnya, saat proses pengukuran lahan yang dilakukan pada Selasa lalu, diiringi penangkapan beberapa warga desa. Melalui video tersebut, nampak sejumlah warga ditangkap dan digelandang oleh aparat. Media sosial pun diramaikan oleh tagar Wadas Melawan, Save Wadas, hingga Wadas Tolak Tambang. Sementara Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Akudusi membenarkan kabar penangkapan puluhan warga Desa Wadas. Dikatakan Iqbal, penangkapan tersebut ditengarai oleh ketegangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra akibat kegiatan pengukuran lahan tersebut. Sebagai informasi, konflik antara aparat dengan warga Desa Wadas bermula dari rencana pembangunan bendungan Bener di Kabupaten Purworejo.